Baiklah guys, sebelum kita mulai video, gue cuma mau kasih tau kalian maaf banget ya guys, di video ini gue kurang energetik gitu karena gue baru bangun langsung diajak record sama si Rafael dan itu videonya aslinya satu jaman gitu, pusing kepala gue, lemes gitu ya. Jadi itu aja, kita langsung mulai ke video untuk hari ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita berempat dan ya oke, di sini kita bakal ngapain hari ini? Gua, Firman yang namanya Alex ini, Azrealon dan Claudia Evelyn, which is dia di sini kita teman-teman baru ya di sini ya. Dia juga salah satu yang bisa nge-build nih tuh. Halo. Halo. Saya, ente siapa? Nah, kalo kita ini anak pengen kita sianidain aja kali ya. Astaga. Oke. Hari ini kita bakal ngapain? Hari ini kita bukan battle build. Kita hari ini bakal ya namanya social experiment gitulah. Social experiment apa? Blok apa yang paling terbaik di Minecraft? Okay. Pokoknya blok yang sebagai waifu terbaik di Minecraft ya. Waifu terbaik di Minecraft. Astaga. Tapi versi blok ya. TNT. Nah, kalau gue sih personally gue paling suka TNT. Wow. Anyway, kita sih anyway, sekarang lagi paletnya ini mau ditentuin atau gimana nih? Nah, paletnya sekarang kita bakal, ini kan ada 4 blok. Paletnya kita bakal tentuin di depan plot ini nih. Ayo kita ke satu, kita tentuin di satu plot, nanti sisanya tinggal dikopas aja di tiruin. Oke. Okay. Nah, menurut kalian berempat, blok apa yang paling the best block kalau menurut gue nih satu tuh. Menurut gue ya. Kalau gue ini bentar sih. Ya. Bentar. Nah, tuh terus. Menurut Claudia apa ini? White concrete. Oke, okay, boleh. Boleh. Gimana nih? White concrete. Oke, okay, ya bisa. Ayo apa? Cepetan. Topa jero topa. Oke. Ini. Ini kenapa? Alasannya kenapa? Warnanya. Oke. Okay, next menurut gue yang keren itu enggak akan luput dari yang namanya Andesite. Polished. Kalau gue next adalah ini yang gue sering pakai sih kalau untuk ngebuild rumah. Sebuah kewajiban. Sebuah kewajibannya Ster. Gak pernah bikin rumah, cow. Gue gimana tahu anjay. Gak apa-apa kan, kita juga butuh kacamata orang awam gitu loh. Yeah. Oh iya, newbie ya. Smooth quartz slab. Wah, oke, smooth quartz slab. Oh, boleh. Gue ada. Terus kalau gue. Pokoknya gini ya. Pokoknya kita sampai mentok ke plot ini ya. Ini kan plotnya sampai sini, kirinya sampai sini, kanan sampai sono ya. Oke. Jadi kita banyak-banyakin blok. Kalau misalnya sedikit kan kayak kurang puas gitu. Kayak apa sih? Okay, mungkin okay, di komen okay, nanti bakal. Okay. Bang, ini paling best nih. Bang, ini best juga. Kita benar-benar seluas mungkin tapi nggak terlalu luas juga, kita takutnya. Oke, trapdoor. Oh iya boleh. Terus bener. Bisa di sini kita trapdoor. Gua juga suka pakai ini nih. Gitu. Wall. Wall bener. Wall. Gue ya bener. Apalagi dari kalian? Yuk, bro. Si lantern. Oke. Okay. Oh, si lantern. Nice. Tuh, and the side slab. Kojibin. Lantern, betul. Lantern. Apalagi kalau udah pakai shader ya, itu benar-benar wajib. Ini yang penting blok kan? Ya, yang penting blok, cerah blok apa aja. Mantap, kontras banget, kampret. Redstone. Nah, gak apa-apa. Redstone stairs. Oke, okay, ya, terus. Jadinya kayak gimana? Gak tau ya. Gak tau lagi ini jadi apa ntar. Kita butuh apa lagi nih? Wanna keep baby pet. I like this one. Oh, itu sejenis kayak batu gitu ya. Koral. Iya. Bagus sih buat tanah. Kita kan karena enggak bisa merepresentasikan kan, enggak bisa karena ini banyak jenisnya nih ya. Kita taruh satu nih. Kaca, jangan kaca. Lupa. Warna apa? Wait. Kan bisa paint, bisa block gitu. Tapi kita ini juga nih. Warna apa nih? satu lagi dari Claudia atau enggak sih ini Firman. Satu lagi nih. Ini apa anjir? Coral. What the heck, coral? Makanya lo coral, aku tadi bilang. Bagus itu coral. Apa ini sih? Target. Ini blok kan? Iya sih, tapi maksudnya build oke. Okay. Ini coral. Mau pakai yang mana nih? Jadi gimana pilih nih? Pilih yang mana? Diganti. Mending ini deh, mending ini. Enggak. Kalau glass pane udah direpresentasiin sama glass block di sini. Oh, oke. Okay. Berarti ini.
Kalau rumah nggak pakai penerangan tuh jelek, kok harus pakai ini dong. Apa? Penerangan mah udah bukan blok cumi, udah ini, pasti ada tuh. Ini. Oh, udah ini aja nih penerangan ini aja dah. Penerangan ini aja dah. Ayo yuk. Penerangan. Udah. Lantern. Emang udah. Ya gue sih nggak bakal. Ngaco. Ayo. Nah, sekarang kita apa lagi nih sekarang? Kopasnya gimana? Ya kopasnya ya tinggal. Sebenarnya musuhnya kita taruh di tengah aja nggak sih nanti ngambil sendiri. Hmm. Oh iya. Jadi benar. Tapi kita harus sentuhin dulu kan yang mau dipakai yang mana gitu bloknya. Ya kayak aku ini udah nih. Nih kita gini aja nih tuh. Mm-hmm. Nih gue buatin deh Fir biar ini lu kan rada ini nih rada new. Bingung. Newbie banget gue cok. Oh, ada new linglung pala udah enggak tahu. Kita dari sebanyak ini kita pilih 3 atau 4 sih bloknya? 3 ya? Enggak terserah lu mau pakai yang mana aja. Oh. Yang penting 3 blok gitulah ya tadi. Best block. Atau boleh semuanya kita pakai. Oh iya, pakai. mau dibatasin enggak kayak berapa blok itu biar enggak terlalu banyak variasi gitu? Terserah lu. Yang istilahnya kita cuma bisa pakai blok di sini aja. Kalau boleh. Jadi pilih berapa ya? 4, 3. Serah? Atau 3. Intinya kita cuma boleh pakai yang dari blok yang kita udah pilih ini. Gitu. Tapi kalau misalkan kita udah pilih 4 blok, kalau kita enggak pakai. Oh, 4 blok? Lu ngerti. Semua. Enggak maksudnya kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan terlalu banyak, kalau misalkan semuanya nih boleh kita pakai nih. Nantinya jadi bukan blok mana yang paling bagus loh, tapi nanti jadinya bisa jadi variasi kayak gimana bangunannya. Gitu loh, jadi tujuan kita nanti gak tercapai. Kalau misalnya kita batasin kayak 4 blok atau 5 blok, nah itu bakal kelihatan di situ. 5 blok mana yang paling sering pakai, ya berarti 4 maybe? 4? Ya boleh. What do you think? 5 aja, 5 aja, 5 aja. Ini kan 15 kan? 5 ya, ini kan 15 sih, 5. Jadi sepertiga ya. Tadi kan ini nih, ini yang Alex ini tadi dia milih ini. Gak jelas kan pilihannya anjay. Dua ini, nah dia harus pakai ini. Anjir jangan. Kasian. Nah, intinya kita milih aja ya. Intinya kita milih di sini. Serah kita mau kayak gimana beda plot gue gimana ya. Tapi cuman boleh pakai 5 blok ya. Cuman boleh pakai 5 blok ya. Ingat ya, 5 ya, 5. Dan kalau misalnya udah ada 5 di inventory kalian, jangan pilih yang lain lagi, jangan ganti. Oke. Oke, Bang. Oke, Bang. Ayo ke plot masing-masing. Sono. Ayo ke plot masing-masing. Sono. Ayo ke plot masing-masing. Yang enggak ke plot masing-masing, gua selepet. Ayo. Ayo udah ya. Ke plot. Masuk ini ke nanti plot. Kita plot. Mute Discord aja atau gimana nih biar kalau mau mute Discord aja atau gimana? Soalnya kan kita komentarnya beda-beda sih. Boleh mute aja kali ya. Ya, sekarang nih. Sekarang ya. Jadi nanti build sekarang. Tunggu. Oke. Ini enggak ya. Masuk mulai ya. Itu countdown, Fel. Sebarah. Ini ada waktunya gak nge-build kayak gini? Enggak ada. Enggak ada. Jadi ini kan bukan battle. Intinya ini bukan battle. Oke. Siap. Ya. Countdown ya. Ini kalau 3. Apa? 2. Kenapa? Misalnya dihias kasih pintu kayak gitu enggak apa-apa kan? Oh, yang ada pintu ya. Enggak ada pintu. Enggak apa-apa sih kalau ada pintu enggak apa-apa kan? Ya udah langsung. Pintu enggak apa-apa deh. Serah lu. Apa-apa. Oke. Masa rumah enggak ada pintu, cok. Oke. 3, 2, 1. Via Discord. Oke, guys. Jadi hari ini kita coba nge-challenge ya. Di sini kita cuma ada 5 blok. Di sini kita cuma bisa pakai 5 blok ya. 5 blok di sini kita pakai. Di sini kita pertama pakai spruce trapdoor, kita terus pakai ini. Terus yang ini juga pasti. Ini udah 4 ya. 4 ya. Gua harus milih sih, guys. Gimana ya, guys? Enaknya pakainya gimana, guys? Soalnya kalau misalkan pakai trapdoor, gua enggak bisa ada transisi. Kita coba pakai ini mungkin, atau lighting senang enggak terlalu perlu sih karena ini kan kita mau nge-showcase luarnya aja. Kemungkinan gini dan gini. Kalau gini juga jadinya nggak ada ini, guys. Sabar, guys. Gua mikir dulu gimana caranya 5 blok ini biar jadi bagus gitu ya. Oke, kita lihat komposisinya ya. Kita coba ya, guys. Sebenarnya banyak sih blok-blok bagus nih yang kita bisa pakai ini, banyak banget sebenarnya. Jadi kalau bisa sih kita harus cari-cari blok kombinasi mana yang menurut kita paling bagus, paling keren yang bisa kita improvisasi gitu ya.
Nah, aku suka sih ini white concrete gitu ya. Cuman maksudnya enggak bisa 6 blok, guys. Oke, trapdoor atau stair? Trapdoor atau stair? Ya udahlah, gua sacrifice. Oke, jadi kita langsung ambil ini ya, guys. Berarti kita ambil ininya aja, white concrete. Jadi ini blok yang kita akan pakai ya, guys. 4 blok ini, oke? Jadi langsung kita langsung mulai aja, kita buat aja kayak semacam rumah gitulah ya. Simple house gitu, mungkin gua salah buat. Kita langsung aja kayak mungkin gini dulu aja, kayak kita buat kotak. Kita buat rumah simple aja sih, kayak enggak usah ribet-ribet amat. Jadi ya gitu ya, guys. Kita di sini taruh blok-blok begini biar bikin kotak dulu. Biar jadi kita tahu gitu kayak lingkarannya mau segede apa. Jadi ya gue melanggar peraturan gue sendiri membuat garis-garis dulu. Ya, dan tunggu, gue ternyata kurang satu blok, guys. Ternyata kurang satu blok. Kita buat ya, kita taruh gini, kita kotakin gini, terus kita sambung-sambung ya kan. Terus mungkin daerah sini gue mau buatnya dia lebih, mungkin nggak kotak begini kali ya, kita buatnya rada lonjong dikit. Jadi ini cukup sampai sini aja. Kita bikin bloknya itu jadi ada perbedaannya ya, jadi depan belakang itu beda nanti. Maksudnya samping sama itunya. Ini plot juga kecil banget ya lagi. Plotnya rada kecil, guys. Jadi kayak gue nggak bisa terlalu buat gila-gila banget ini rumah. Oh iya, terus gue juga sebenarnya sih ini kurang banget sih 5 blok. Kalau dalam building itu terlalu dikit variasi bloknya. Jadi ya begitulah ya, guys. Terus kita sambung lagi atau tunggu gimana kalau misalkan gue buatnya ini kan gue nggak mau buat interior kan lah ya. Kita nggak buat interior di sini. Kita mau buatnya rumah yang cukup detail gitu. Nah, di sini kita berarti bisa yang namanya masukin, guys. Kita nggak peduli soal interior soalnya. Ini cuma showcase luar doang. Jadi kita lebih memfokuskan detail luar rumahnya ya daripada bangunan itunya. Bangunan interiornya ya. Nah, ini gini, guys. Jadi ini dia lebih masuk gitu. Nah, begini, guys. Kalian bisa lihat di sini kita bisa taruh sini, terus kita bisa taruh stair daerah sini. Nah, jadi sini tuh dia ada lebih ada depth-nya, lebih ada kedalamannya. Untuk blok-blok yang ini mungkin kita ubah kali ya jadi begini, tapi nggak bisa juga sih kalau kayak gitu jadi nyambung. Mungkin kita jadi begini kali, atau kita variasi ya, coba kita variasiin. Kita coba variasiin dengan caranya begini, atau enggak kita bisa begini, terus nanti dalamnya ada blok lain lagi. Ya, oke lah ya. Kita bisa ya. Pakai gituan bisa. Jadi ini jendelanya enggak ada jendelanya. Jadi kita bisa buat begini, terus mungkin kita sambungin gini. Oke, jadi ini rada challenging ya. Rada susah soalnya di mana kita tidak bisa pakai blok-blok yang kita inginkan, guys. Nah, ini blok yang gue inginkan semua sih, cuman ya rada terbatas gitu ya. Jadi enggak bisa bereksplorasi gitu. Nah, kita buatnya gitu aja lah ya, simple lah ya, enggak usah mikirin nah ribet-ribet amat. Ini belakang kita samain aja, samain di depan sini. Kita buat kayak begini aja. Terus di sini kita kayak buat tunggu. Tadi dia tuh buat kayak dia buat kayak di sini tuh ada semacam atapnya gitu, guys. Nah, tapi ini sih rumahnya terlalu kotak sih untuk gua, guys. Kayak gua kurang suka rumah-rumah semacam begini, guys. Jadi enaknya gimana ya? Enaknya ya tunggu ya. Kita nanti habis ini kita coba explore lagi lah ya. Kita coba explore lagi, tapi sebelum itu kita buat ini dulu, guys. Buat apa namanya? Buat atapnya dulu, kayak rangka atapnya mau kayak gimana. Dan di sini gua juga baru kepikiran gimana biar enggak terlalu kotak bagian sini. Di sini kita bisa rada maju dikit. Tunggu, di sini enaknya gimana ya? Tunggu. Di sini mungkin ya, daerah sini. Di sini kita bisa bikin rada kotak dikit. Sini dan sini. Di sini kita bisa pakai stair. Tuh, pakai kayak gitu. Jadi ini untuk balkoninya ya, guys. Kita bisa bikin balkoninya nih dari sini nih. Di situ karena kita gak ada fence, jadi kita bisa pakai yang namanya stair. Stair juga lumayan bagus, guys, untuk kayak balkon gitu. Kalian bisa lihat ya pattern kayak gini. Oke banget gitu misalnya dipakai. Kalau dipakainya benar gitu. Oke, jadi gua punya ide. Jadi gua mikirnya gini. Jadi di sini itu kita ada kayak semacam rumah lagi. Jadi bukan rumah, kayak semacam tempat lagi, kayak extension lagi di sini. Kayak jadi ada extensionnya. Mungkin kayak kita buatnya rada, ini rumahnya rada abstrak dikit ya, guys. Jadi kayak kadang sedikit nggak masuk akal. Cuman ya sudah lah ya. Namanya juga rumah bereksperimen.
ya kita coba gini, kita coba ya guys, kita coba barangkali bangunannya jadi lebih menarik gitu. Gitu ya guys. Jadi di sini itu bagian atasnya nanti daerah sini. Hih, kita coba-coba aja ya guys. Kita soalnya ini rada aneh gitu. Rumahnya konyol. Cuman ya sudahlah ya. Ya sudahlah. Oke, untuk daerah sini mungkin udah bisa kita bikin atap ya. Kita bisa bikin atapnya dulu. Kita bikin framingnya seperti biasa. Kita bikin framenya begini. Rumah gua jadi tinggi banget ya. Daripada yang lain, rumah gua jadi tinggi banget guys. Oh my god. Oke, kita ngepepe daya tinggi-tinggi lah ya. Biar yang lain lihat gitu. Blok gua tuh tinggi sekali. Ini masalahnya servernya tadi nggak ada world edit guys. Kalau misalkan ada world edit, kita buat temboknya tinggi-tinggi guys. Cuman nggak ada gitu. Kayak ini server matem gitu. Jadi matemnya nggak on, gua asal pakai aja udah. Gua pakai untuk recording barangkali ini kan ya. Barangkali ada world edit, ternyata enggak ada world edit. Ya udahlah ya. Oke guys, di sini kita ada atap ya. Atapnya di sini gua mau bikin ada variasinya dikit. Jadi kita bisa bikinnya begini. Jadi ada kayak lekukannya gitu. Jadi enggak atapnya enggak terlalu rata banget, karena kalau terlalu rata rumahnya jadi kayak terlalu polos gitu. Jadi kayak nyih gitu lah, kayak enggak enak aja dilihat. Kayak mungkin kita bisa buatnya rada transisinya begini. Kita buat begitu. Nah, begini begitu. Begini begitu begini begitu. Mana pun jadi. Oh, ini tengahnya dua, guys. Oke, bagian sini sekarang kita edit dulu bagian sini. Di sini buat lekungannya lebih lebih tekuk gitu untuk blok daerah sini. Taruh. Nah, di sini gua mau bikin variasi blok ya. Gimana caranya? Gua mau coba pakai namanya stairs. Kita coba pakai stair ya, guys. Untuk ngebuat kayak frame-nya dia gitu, guys. Bisa kali ya, guys? Bisa kali ya. Oke lah ya. Kayak gini juga keren ya ternyata ya. Kayak kita buat begini. Cuman yang gua bingung daerah bawahnya sini sih, guys. Kayak menurut kalian bagusan begini aja atau kayak tadi begini? Soalnya kalau kayak gini ngeliat dari samping tuh aneh aja gitu. Kayak enggak smooth kelihatannya. Gini kali ya, guys. Oke, gitu aja kali ya, guys ya. Jadi transisinya lebih bagus gitu. Nah, gini kita tinggal atapnya aja kita tutup gini, kita samain lagi kayak di samping sana. Di sini gini. Bener kan? Nah. Oh, enak. Ini udah enak. Udah keren ya, guys. Oh, ternyata ini kanan kiri beda, guys. Ini sini sama sini kita nggak sama, guys. Jadi kita harus samain, guys. Di sini gua baru sadar loh, 4 di sini 3, 4. Nah. Oh, berarti ini emang ada tengahnya, guys. Cuman tadi salah gua tuh. Mungkin daerah sini yang ini kita ganti kali ya, kita ganti. Jadi oh, bedanya kita pertama bisa tambahin kayak gini juga bawahnya biar kelihatan lebih kokoh aja gitu, biar enggak terlalu rampung gitu. Oh, kita lihat lagi gini guys, kita udah sama atau belum? Udah sama. Ini kurang sama nih, kurang, harusnya maju lagi satu blok. Nah, persis begitu guys. Oke. Rumah gua udah kelar, dah sekarang tinggal nunggu yang lain lah ya. Bener guys, tadi gua juga tadi gua coba ini mikirin lagi dan ternyata bagus ya dikasih kayak gini juga. Dikasih kayak ada frame lagi atasnya. Dan ya, ini kita gua udah rumah udah selesai, jadi tinggal nunggu aja yang lain kelar. Dadah. Udah ya. Capek. Sekarang kita masing-masing orang ayo hancurin temboknya. Cocok. Gue lihat rumah lu pada bagus banget anjir. Ya gimana, bro? Jadi rumah. Oh, rumah lu oke juga sih, Val. Nice. Gue bikin sebenarnya tadi bloknya gini kan. Gue pikir kayak ini blok medieval banget, cuman bisa enggak kalau gue jadiin modern gitu. Kita room tour dulu guys, room tour yang modern dulu nih. Gua enggak ada interior. Kok aku modern sendiri sih? Gua juga. Makanya tuh sih. Enak aja gua modern. Oke, kita dari Azrae dulu nih, dari kalangan biar ini biar rapi. Ya, Azrae. Sabar ya. Blok yang paling banyak lu pakai apa, Azrae? Menurut lu yang paling. Ya, lebih bisa lihat aja sih ini sih. By the way, video udah 1 jam lebih anjir. Sekarang paling gua cut doang sih. Spruce ya, jadi spruce. Oke, spruce log. Oh iya, ini paling banyak udah pasti ini nih. Ya, bener. Ini nih.
Oakwood anjir yang paling banyak ini Oakwood. Iya, terlalu banyak Oakwood. Aku baru kepikiran loh ini emang. Ezra berarti... ini kalau dilihat-lihat dari depan ya kayak tempat rumah adatnya China atau gak sih? Ini bisa berarti kemarin loh, aku baru tahu loh. Mirip banget sih. Iya, ini biasa sih gua kalau bisa untuk building, ini biasa gua emang ada campuran sama prismarin. Bisa aja gua kayak gini. Kalau misalkan bisa ada blok lain ya, bisa pakai prismarin, bisa pakai andarke juga dan yang lain-lain. Bagus, gitu. Anjir. Tapi ya, gua cuman, suka ya untuk blasir ada cacat sih. Ini kalau dia punya kayak hotel, Cok. Nih, sabar dulu jangan kesana dulu. Nih lihat nih ya, berarti blok yang paling banyak digunain Azri adalah ini kita taruh nih. Tak. Oh. Ya, nih. Oakwood ya. Ya emang Oakwood aja itu yang gue sering pake. Kalau untuk rumah gini ya. Sebenarnya yang kedua kalau menurut gue stair ya. Cuman kita udah pilih satu aja deh, itu aja Oakwood. Nah sekarang Claudia punya. Modern ya. Ini usus ya. Ini kayak usus. Iya. ini tuh aku cimi. Kesel loh. Aku salah ngitung. Jadi ini sama ini tuh enggak simetri. Sumpah lah, jangan rumtur rumah gua, Cok. Jangan rumtur rumah gua lah, Prit lah. Sumpah, Cok. Oh, ini atasnya apa nih? Tuh, dia pakai apa aja sih? Ini ceritanya di belakangnya tuh kayak lift, kayak elevator, cuman kayak emot, Cok, atasnya. Atasnya kayak emot, anjir. Di atasnya emang emot itu. Aku sampai dulu senyum. Astaga. Oh, ini kasurnya gini amat. Gak ada pilihan lagi. Udah, aku bikin gitu aja. Ini rumah modern banget sih. Oh, iya. Cocok. Nah, ya gitu lah ya. Bed, anjir. Mungkin cuma rada meratakan doang kali jadi ini. Modern ya. Karena kiri ya. Gak sama. Nah, di atasnya langsung ada surprise ini. Ya, betul. Di atasnya ada emoji. Emoji. Di senyum atau nangis, anjir. Senyum. Astaga. Sini. Astaga. Ini mata ini nak. Ini mata ini nangis. By the way, oke okay, ya. Langsung ke jadi ya. blok yang di ini blok yang paling banyak. Tar dulu, asal aja kalau masih di skip sih. Ngebut terus. Ngebut, skip anaknya. Nah ini berarti ini ya white concrete. White concrete ya. Nyobain bikin ke samping juga biar gak lurus. Nah sekarang ini siapa? Punyanya Firman. Ganjil. Ayo, apa ini? Jelasin. Gak apa-apa. Jadi kita ada kacamata dari orang awam juga nih. Rumah gimana? Gak tau sih. Gimana lo berpikir bisa buat kayak gini, Arman? Bener tadi gak begini sih. Tadi sebelumnya lebih jelek lagi. Maksudnya kok yang gue pertanyaan ini loh. Lo kenapa buat jendelanya buatnya begini gitu? Kenapa gitu? Kenapa lo bisa buat kayak gitu? Biar ada variasi. Tadi kalau gue gak giniin ya kayak gimana? Kalau menurut gue sendiri kayak kaku banget. Gak tau sih. Jadi kayak lo mau ada variasi lah gitu ya. Iya. Terus depan belakang nih, kenapa di sini ada wood? Kenapa di sini gak ada? Gak apa-apa depan belakang ya. Astaga. Aduh. Benar sekali, okay. Cocok. Gue tadi sempet nah. Sih tadi belakang gue mau pakai apa. Nah, ini di sini udah jelas sih ini bloknya paling banyak pakai andesite. Andesite. Nah, ini pertanyaannya sekarang ini, kenapa pakai andesite? Apa di mata lo andesite? Gimana ya? Bagus aja sih. Cakep kah dia? Cantik kah jadiin waifu? Wow. Bagus. Soalnya gue tadi pikir gue enggak tahu ya, gue kalau pakai yang oakling atau enggak oakwood, gue kayak enggak tahu gue mau bikin rumahnya kayak gimana. Tapi kalau andesite, gue ada punya pikiran andesite aja kali lebih bagus gitu kalau buat jadiin rumah. Kalau gua sama okay, ini by the way plot-plotnya sampai ke plot-plotnya lihat tuh. Iya lo plotnya dimakan lo. Orang di dalam, orang build di dalam ini di sana plotnya sampai dalam-dalam sampai keluar. Ya ini Rafael nih ya. Nah, sekarang ini punya gua. Tadinya ini memang ini kan memang ini ya, tadinya kan blok-bloknya medieval ya. Cuma gua pikir kata gua ah ini sih bloknya pasti medieval ya, kita bikin medieval aja. Tapi bisa juga sih sebenarnya modern. Ayo coba bisa enggak ya modern, jadi gua bikin kayak begini. Jadi kalau misalnya kalian masuk, ini sebenarnya kan harusnya ada pintu, cuman gak gue kasih pintu lah ya. Ini ruang tamu, di sini ada pintu. Iya, ini sebenarnya itu kamar ya. Tidur lah. Ini naik ke atas sini, nah ini balkon kan. Bisa duduk di sini, terus di sini juga ada balkon atasnya lagi. Nah, overstack. Modern. Jadi ini terbuka. Cara yang gue kurang suka dari ini sih terlalu banyak lantern anjir. Iya, sebenarnya juga gue itu kayak ini apa gantungan kunci lantern apa ini rumah atau apa anjir. By the way, gue ngeliat kayak biasa sih kalau pakai trapdoor itu biasa sih kalau gue pakai ya untuk kayak transition kayak gini nih contohnya. Biasa kalau gue ngeliat kayak gini nih. Tunggu nih. Segini tuh. Biasa gue pakai untuk kayak gitu. Kalau dia jurusan arsitektur ya. Kalau dilihat-lihat nih. Kenapa emang? Ya jadi ya
Yang paling suka sih gue rumahnya cuma ini eh. Claudia doang sih. Wah. Wow. Sip. Bukan maksudnya yang modern tuh gue suka soalnya. Ini juga modern. Kayak gini. Iya. Sim. Anjir. Oke, dadah. Ini lo kayak sering enggak pakai, kalau gue lihat sih ini lo ya sama si Andesite sih ini. Andesite sama ini kalau menurut gue awkward mungkin. Iya, awkward. Awkward lebih banyak ding lo. Lebih banyak awkwardnya lo. Awkward atau stare ya? Yang lebih banyak kalau menurut gue. Bayangkan awkward ini. Awkward. Awkward. Untuk lantai, untuk tembok, untuk atap. Yoi, awkward. Sejajarin dong, biar rapi dong. Nah, awkward ya. Jadi, clear inventory. Pemenangnya, blok yang paling bagus, menurut survei mengatakan. Kalian yang pilih. Membuktikan, cok. 1, 2, ya survei membuktikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Ya guys. 4 blok ini kalian lihat ya. Jadi ya kalian. Oh, benar guys, ini komentar guys kalian. Ini ya guys, kalian setuju enggak guys ini blok salah satu blok yang kalian sering pakai di building kalian ya guys. Jadi kalau misalkan jangan kalau kalian sering pakai ini kalian komen aja di bawah. Atau enggak? Kalian komen aja di bawah, kalian sering pakai blok apa kalau untuk nge-build? Sering pakai blok apa? Nah, iya benar. Yang apa lah astaga. Jangan lihat yang ini ya. Itu juga. Itu juga bisa sih dibikin bagus cuma dia. Oke guys, jadi itu aja untuk video untuk hari ini. Thank you yang udah nontonin sampai habis ya. Dan beri guys kalian komentar aja yang tadi gue bilang. Dan di sini kalian jangan lupa subscribe ke channelnya si Claudia siapa sih namanya? Claudia Lin. rada pikun. Oke, jadi terus juga di sini ada si Chronicles juga atau si Firman, dan di situ paling pojok kiri itu ada si Rafael ya, guys. Dan ya itu aja. Bye. Jangan lupa juga di-like juga videonya dan jangan lupa komentar juga. Oke, bye-bye. Hidup aku. Bye. Hidup aku. Hidup aku. Oke. Hey, jangan nakin.